السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat diberikan hidayah taufik untuk talabul ilmi syar'i, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan Allah telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang kamu minta. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Dan Allah memberikan kepada kalian semua, segala sesuatu yang kalian minta, yang kalian pohonkan kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Akhwani fi din, azakumullah. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan wajib kita syukuri. Dari sekian banyak nikmat, yaitu Allah memberikan afiah, artinya Allah memberikan kita keselamatan, dijauhkan oleh Allah dari malapetaka, dan wajib kita syukuri nikmat itu. Di samping nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah. Hidayah, Allah berikan hidayah kepada kita di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf. Diberikan petunjuk oleh Allah di atas Quran was sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon agar kita diberikan thabat, ketetapan, istiqamah di atas manhaj yang hak. Kemudian nikmat yang besar lagi Allah memberikan kita yang tadi saya sebutkan, yaitu al-afiyah, dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ini juga wajib kita syukuri. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita akan membahas tentang hikmah di balik musibah. Tentang masalah ini
masalah hikmah di balik musibah, banyak sekali hikmahnya dan banyak sekali manfaatnya. Dan musibah akan tetap ada dan akan terus Allah turunkan musibah kepada hamba-hambanya agar dengan musibah itu dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi begitu juga Allah turunkan uqubah, uqubah siksaan kepada orang-orang yang berbuat dosa, kepada orang-orang yang berbuat zalim, kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan yang lainnya. Dan uqubah itu banyak bentuknya dan musibah juga banyak bentuknya. Karena itu ikhwan fiddin a'azakumullah, kita harus mengintrospeksi dari apa yang kita jalani dalam hidup ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang terkena kepada musibah atau terkena kepada uqubah, musibah atau hukuman? Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri dan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Sebab dalam ayat Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Jadi Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147, dan Allah tidak akan menyiksamu. "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Allah tidak akan menyiksa kamu. "In syakartum wa amantum." Jika kalian bersyukur dan kalian beriman. "Wa kana Allahu syakiran 'alima." Dan Allah itu adalah zat yang maha bersyukur dan Allah itu maha mengetahui. Ikhwan fil din, a'azakumullah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang hikmah di balik musibah. Dan macam-macam musibah ini banyak sekali. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang musibah. Dan kita harus perhatikan, yang harus kita perhatikan, bahwa hidup ini adalah cobaan dan ujian. Itu harus kita ingat sebelum saya sebutkan tentang macam-macam musibah. Kemudian setelah itu tentang adab ketika kita tertimpa musibah dan hikmah ketika kita terkena musibah. Yang harus kita ingat bahwasanya hidup ini sebagai ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Antum lihat ayatnya di buku itu di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama Allah, antum lihat di halaman yang pertama Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, dengan kesenangan dan kesulitan, dan keduanya merupakan cobaan. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalimat fitnah di sini maksudnya yaitu ibtilaan wa imtihanan. Yang dimaksud fitnah dalam ayat itu yaitu cobaan dan ujian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 168. "Wa qata'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami pecahkan mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik, yang buruk-buruk. Artinya kami uji dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kata Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari,
Kata beliau, kami menguji mereka dengan kemudahan dalam kehidupan dan kelapangan rezeki. Ini yang dimaksud dengan kebaikan al-hasanat. Sedangkan yang buruk-buruk as-sayyi'at adalah kesempitan dalam hidup, kesulitan, musibah, dan sedikitnya harta agar mereka kembali. Yaitu la'allahum yarji'un, yaitu agar mereka kembali kepada Rabb mereka. Agar mereka bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Ibnu Jarir menjelaskan dalam tafsirnya, kemudian dinukil juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Akhwani fi din, a'azakumullah. Ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa hidup ini sebagai cobaan dan ujian banyak sekali. Dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hidup dan mati ini merupakan ujian sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, paling baik. Yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, yaitu ahsanu amala, yaitu orang yang akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas, dia mengerjakan ibadah semata-mata karena Allah, dan benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din, a'azakumullah, tentang musibah yang menimpa manusia. Ini ada berbagai macam musibah yang menimpa manusia. Disebutkan oleh para ulama tentang musibah yang menimpa manusia, di antaranya ibtila bil khauf wal ju' wa naqsi min al amwal wal anfus wa thamarat. Kemudian yang kedua ibtila'at bil amrati wal asqam. Kemudian yang ketiga ibtila'at bil zalazir wal khas wal fayadanat. Kemudian disebutkan lagi ibtila'at bihukkamil zalimin. Kemudian ibtila'at bilghina wal faqr wa ghairu dhalik. Jadi ujian yang menimpa manusia itu banyak. Ada berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan. Kemudian ada juga bentuknya penyakit, penderitaan, kesusahan, kesedihan. Ada juga bentuknya gempa atau pembenaman ke dalam bumi, atau juga bentuknya banjir atau yang lain. Ada juga bentuknya musibah dan juga cobaan dan juga hukuman, adanya penguasa-penguasa yang zalim. Adanya penguasa yang zalim ini juga merupakan cobaan dan ujian. Begitu juga cobaan dan ujian bentuknya kekayaan, kefakiran, ini juga merupakan cobaan dan ujian. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama tentang cobaan dan ujian. Begitu juga tentang fitnah, syubhat dan syahwat juga merupakan cobaan bagi manusia. Fitnah syubhat tentang ketidakjelasan, tentang kesamar-samaran, tentang golongan, tentang firqah, tentang aliran, ini juga cobaan. Kita harus hati-hati dan kita harus memilih jalan yang hak, jalan yang benar yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu juga fitnah atau cobaan ujian bentuknya harta, kedudukan, jabatan, anak, wanita, kekuasaan dan yang lainnya. Ini semuanya cobaan dan ujian. Sebab cobaan dan ujian itu ada bentuk kesenangan seperti yang sudah dijelaskan oleh para mufassirin tentang dua ayat yang tadi saya bacakan. Ada juga bentuknya kesulitan, kesusahan, kefakiran, penyakit dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, seorang muslim dia harus memperhatikan tentang
cobaan dan ujian ini, dan adab yang harus diperhatikan tentang cobaan dan ujian. Saya akan sebutkan dulu tentang hikmah dan faedah-faedah tentang musibah dan penyakit. Kemudian nanti saya bawakan tentang bagaimana sikap seorang mukmin terhadap musibah, bencana, penyakit dan yang lainnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang hikmah. Andai kata kita bisa menggali hikmah yang terkandung dalam ciptaan Allah dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah. Artinya hikmah dari semua cobaan dan ujian itu ada ribuan hikmah. Namun akal kita sangat terbatas, pengetahuan kita terlalu sedikit, dan ilmu semua makhluk akan sia-sia, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sinar lampu yang sia-sia, tidak ada artinya di bawah sinar matahari. Dan ini pun hanya gambaran saja, yang sebenarnya tentu lebih sekedar gambaran ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wa Ta'lil. Kemudian ikhwanul din, azakumullah, selalu kalau dalam musibah atau cobaan atau ujian atau malapetaka atau penyakit atau yang lainnya, yang sering diingatkan oleh para ulama yaitu kewajiban kita untuk sabar. Maka hikmah yang pertama adalah sabar, dan juga sikap seorang mukmin, dia wajib sabar. Yang dimaksud dengan sabar yaitu dia menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak redha kepada takdir, dan yang takdir Allah yang buruk. Dia harus menahan dirinya dari perkataan yang tidak redha, atau dari mencaci maki, atau dari meratap. Begitu juga hatinya dia tahan, jangan sampai dia tidak redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Begitu juga tangannya, jangan sampai dia menampar pipinya, merobek-robek bajunya, melempar segala sesuatu atau yang lainnya. Ini menafikan semua kesabaran. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa sabar itu kita menahan diri. Lisan kita tahan, kemudian juga tangan kita tahan, dan hati kita juga harus redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Bukannya meratap, bukannya menjerit, bukannya dia mengadu kepada makhluk atau yang lainnya. Nanti saya akan sebutkan tentang makna dari atau syarat daripada sabar. Jadi sabar, konsekuensi yang pertama sebagai hikmah dari cobaan ujian, kewajiban kita untuk sabar. Sebab dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan, maka kewajiban kita bersyukur. Ibadah yang paling besar yaitu syukur kepada Allah. Dan ini sangat sedikit kalau dibandingkan dari kita lahir sampai sekarang. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak dapat kita hitung. Kewajiban kita untuk bersyukur. Syukur bagaimana bentuknya? Sebelum saya bicara tentang sabar, syukur itu yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk datang dari Allah. Yang kedua, yang dikatakan syukur yaitu kita mensyukuri nikmat Allah dengan memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan semua nikmat kepada Allah dan kita memuji dan menyanjung Allah yang telah memberikan nikmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga yang ketiga, yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu yang disebutkan oleh para ulama rukun daripada syukur, yaitu kita meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada seluruh makhluk datang dari Allah. Kemudian yang kedua, yaitu lisan kita terus menerus memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu mensyukuri nikmat Allah. Maka konsekuensi di saat kita mengalami kesenangan, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah. Dan mensyukuri nikmat Allah yaitu ta'atul mun'im, mentaati zat yang telah memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengalami kesusahan,
kefakiran, kemiskinan, kesulitan, kelaparan, gempa, penyakit, dan yang lainnya, kebanjiran, maka kewajiban kita untuk sabar. Konsekuensi ketika kita mengalami cobaan dan ujian, konsekuensinya sabar. Dan ibadah yang paling tinggi pada saat itu adalah sabar. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Allah menciptakan makhluknya untuk memberikan cobaan dan ujian. Allah menciptakan makhluknya untuk memberikan cobaan dan ujian. Lalu menuntut konsekuensi dari kesenangan yaitu bersyukur, dan konsekuensi dari kesusahan yaitu sabar. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali jika Allah membalikkan berbagai keadaan manusia sehingga peribadahan manusia kepada Allah menjadi jelas. Jika seorang beriman, maka segala urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur. Ketika susah, ia bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairun lah. Wa in asabatu sarra syakara fa kana khairun lah. Wa in asabatu dharra sabara fa kana khairun lah." Nabi bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa mengherankan urusan orang mukmin. Semua urusannya baik. Semua orang mukmin urusannya baik. Ketika dia senang, ketika dia susah, ketika dia sulit, ketika dia mendapatkan nikmat, semua urusannya itu adalah baik. Dan ini enggak diberikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Kalau orang kafir juga ada ujiannya, bukan enggak ada ujiannya orang kafir. Sama orang kafir juga ada sakit. Orang kafir juga ada yang fakir, orang kafir juga ada yang miskin, orang kafir juga ada yang terkena gempa, orang kafir juga ada yang terkena banjir dan yang lainnya. Tapi urusannya tidak baik orang-orang kafir itu. Karena apa? Itu merupakan siksa dari Allah SWT. Tapi kalau orang mukmin itu merupakan nikmat. Ketika dia mendapatkan musibah, kalau dia sabar, maka mendapatkan ganjaran, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, akan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Tapi orang kafir tidak. Makanya dikatakan di sini bahwa ini ada yang terbaik untuk orang mukmin saja. Karena orang kafir ketika dia mendapat kesenangan, dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang kafir dan munafik ketika mendapatkan kenikmatan, tidak bersyukur kepada Allah. Dan ketika dia mendapatkan cobaan atau ujian, kesusahan, kefakiran, dia juga tidak bersabar. Dan itu semuanya tidak baik bagi dia. Senang atau susah bagi orang kafir urusannya tidak baik. Tapi orang mukmin, senang dan susahnya semuanya baik. Ini sabda Rasulullah, as-sadiqul masduq. Semua orang mukmin urusannya semuanya baik. Apabila dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah. Kesenangan apapun bentuknya, dia mensyukuri nikmat Allah. Dan ketika dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, kefakiran, kemiskinan, bencana, musibah, gempa, penyakit dan yang lainnya, maka dia bersabar dan itu baik buat dia. Di syaratnya nanti harus sabar. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an. Antum lihat di halaman selanjutnya, di halaman 7 dan 8. Itu ayat yang sebagian antum sudah hafal ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiril sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan.
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh salawat dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya lanjutkan. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah menyebutkan bahwa Allah akan menguji, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, bisyai', dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian selanjutnya Allah berfirman wabashshiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yang apabila mereka terkena musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapatkan salawat. Salawat yang dimaksud dalam ayat ini pujian Allah, sanjungan Allah. Yang dimaksud salawat di sini yaitu pujian dan sanjungan Allah SWT kepada hambanya. Wa rahmatun rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tiga, bagi orang-orang yang sabar, yang pertama Allah akan memberikan sanjungan di hadapan para malaikat. Yang kedua, Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, Allah memberikan petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang sabar. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 214, yaitu massathumul ba'sa wad-dharra. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Yang dimaksud dengan al-ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa cobaan itu berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah dan bencana. Di ayat 214 Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadharra wazulzilu hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi apakah kalian menyangka bahwa kalian ini akan masuk surga sedangkan kalian belum diuji oleh Allah? Jadi perumpamaan atau cobaan seperti orang-orang sebelum kalian, mereka ditimpa oleh al-ba'sa. Yaitu apa al-ba'sa? Wad-dharra, penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah dan bencana. Jadi ketika orang ingin masuk surga diuji dulu oleh Allah, sebagaimana umat-umat sebelumnya diuji oleh Allah. Apa bentuk ujian itu? Berupa penyakit, penderitaan, kesengsaraan, musibah dan bencana. Jadi bencana-bencana yang ada bagi orang-orang yang beriman itu merupakan cobaan yang Allah turunkan kepada mereka. Karena mereka ingin masuk surga, maka dicoba, diuji oleh Allah SWT. Cobaan ini banyak bentuknya. Hatta orang yang dicintai oleh Allah SWT dicoba. Semakin dicintai oleh Allah, semakin banyak cobaannya. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan uji dia. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan diberikan cobaan. Nabi-nabi, orang yang dicintai oleh Allah diberikan cobaan. Bagaimana Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, puluhan tahun diberikan penyakit oleh Allah, kemudian diberikan kesembuhan dan keadaan dia lebih baik daripada sebelumnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Ya'qub diberikan cobaan dan ujian oleh Allah SWT.
Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sebelumnya Nabi Musa, sebelumnya Nabi Isa, dan yang lain, nabi-nabi yang lain dicoba oleh Allah, dan mereka orang dicintai oleh Allah, dan mereka sabar, sabar dengan cobaan dan ujian itu. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, apa syaratnya sabar? Tidak ada di buku ini, tidak ada. Antum tulis syaratnya sabar. Yang pertama, ikhlas. Syaratnya sabar yaitu ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wali rabbika fasbir, dan karena Allah lah engkau bersabar. Wali rabbika fasbir. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surah Ar-Ra'd, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar karena mengharap wajah Allah Taala. Ikhlas. Kemudian yang kedua, syaratnya sabar yaitu tidak mengadu kepada hamba cobaan dan ujian ini datang dari Allah. Allah yang memberikan cobaan, Allah yang memberikan kesulitan, kefakiran, kesusahan, penyakit, Allah yang datangkan semuanya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan cobaan itu diadukan kepada makhluk, adukan kepada Allah. Karena yang dapat menghilangkan kesulitan, kesusahan siapa? Allah SWT. Jadi yang menghilangkan kesusahan, kesulitan Allah SWT. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang dianjurkan kita mengadu kepada Allah, karena Allah yang memberikan cobaan, Allah yang memberikan ujian. Sebab tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kecuali Allah. Kalau makhluk hanya bisa mengatakan kasihan, hanya kasihan, atau yang lain, kalimat-kalimat yang lain. Tapi Allah SWT itu yang dapat menghilangkan. Allah berfirman, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dalam surah Yunus ayat 107 Allah berfirman, wa iyamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu, dan apabila kamu ditimpa oleh bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah mengendaki kebaikan, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan karunia kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Yunus ayat 107. Ayatnya ada di halaman 43. Itu bisa lihat di halaman 43 ayatnya. Kemudian yang ketiga, syarat daripada sabar yaitu hendaknya sabar itu pada waktunya. Ayakuna sabr fi awani, hendaknya sabar itu pada waktunya. Jadi yang pertama syarat sabar ikhlas, yang kedua ada musyakwa ilal ibad atau ilal makhluk, tidak mengeluh kepada makhluk, yang ketiga ayakuna sabr fi awani, hendaknya sabar itu pada waktunya. Artinya ketika tertimpa musibah, ya saat itu kita sabar. Seperti umpamanya seorang kematian anaknya, begitu anak itu meninggal, ya yang ada sabar. Bukannya dia teriak, bukan dia histeris, bukan dia meratap, bukan diadukan kepada orang lain tentang kematian anaknya. Justru pertama kali terkena musibah, langsung dia sabar. Karena jelas anak itu gak akan kembali lagi kepada dia, sudah meninggal dunia. Karena Allah yang titipkan dan Allah yang ambil titipan itu. Pertama kali, makanya ketika Nabi SAW menemui seorang wanita yang dia menangisi anaknya yang meninggal dunia, Nabi bertemu dengan wanita ini di salah satu pemakaman. Kemudian Nabi menegur, disuruh sabar, dinasihati supaya sabar. Kemudian wanita ini marah, engkau tidak tertimpa seperti musibahku ini. Dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah. Kemudian diberitahu oleh Anas bin Malik bahwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengejar mendatangi Rasulullah. Aku tidak tahu bahwa engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali terjadi. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sabar itu ketika pertama kali terjadi musibah, ya sabar. Kemudian ada beberapa hal yang tidak menafikan sabar. Ada beberapa hal yang tidak menafikan sabar. Yang pertama yaitu mengadukan kesulitan ini kepada Allah. Mengadukan kesulitan, kesusahan, musibah, penyakit kepada Allah. Ini tidak menafikan kesabaran. Sebagaimana Nabi Ya'qub berkata, Allah berfirman, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Allah abadikan dalam firman-Nya di dalam surah Yusuf di ayat 86. Jadi Nabi Ya'qub mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah SWT. Itu di dalam ayat, tiga ayat sebelumnya dalam surah Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Dan sabar yang baik, dan kepada Allah kami minta tolong atas apa yang kalian sifatkan. Jadi mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Ayyub di dalam ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 83 disebutkan, wa ayyub idna da rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub ketika dia menyeru kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa oleh penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Di sini Nabi Ayyub mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga tidak menafikan sabar yaitu sedih. Ketika orang tertimpa musibah, dia sedih, menangis, itu wajar. Dia sedih, menangis wajar. Yang tidak boleh meratap. Yang tidak boleh meratap. Meratap itu menangis dengan suara yang keras. Teriak-teriak, menjerit, menampar pipi, merobek baju, melempar segala macam. Itu namanya meratap. Dan meratap ini hukumnya haram dalam Islam dan termasuk dosa besar meratap. Dan ini termasuk perkara jahiliyah yang masih ada dikerjakan oleh kaum muslimin. Perkara jahiliyah kata Rasulullah SAW. Tapi kalau sedih, hati bersedih, air mata mengalir, wajar. Jangankan kita, orang yang paling faham tentang takdir yaitu Rasulullah SAW menangis ketika anaknya meninggal Ibrahim. Ketika anaknya meninggal, Nabi bersedih. Sampai Nabi ditegur oleh Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dianggap tidak boleh. Dikatakan oleh Nabi, al-ainu tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mata ini menangis dan hati bersedih dan kami tidak akan mengucapkan sesuatu melainkan yang Allah redha, dan sungguh-sungguh kami bersedih dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim dan anaknya. Nabi bersedih. Jadi sedih, menangis, itu wajar. Dan ini boleh. Dan tidak menafikan sabar. Yang tidak boleh meratap. Kemudian selanjutnya, hikmah dan faedah dari musibah yang kedua, yaitu menghapuskan dosa dan kesalahan. Menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi orang yang tertimpa musibah, atau bencana, atau penyakit atau yang lainnya, maka dia harus bersabar. Sebab yang perlu diingat bahwa musibah yang menimpa kita disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan.
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dari perbuatan, dari musibah yang Allah turunkan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi cepatkan hukuman bagi seorang mukmin di dunia justru baik baginya, sehingga dengan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dan selamat. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah penghapusan dosa dengan sebab musibah dan penyakit ini sangat banyak. Di antaranya Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adzan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyi'ati kama tahuttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syaukati yushaquwa illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Tidak ada berapa hadis lagi yang lain yang menunjukkan tentang dihapuskannya dosa-dosa seorang mukmin dengan sebab datangnya bencana, dengan sebab datangnya musibah akan dihapuskan dosanya. Kemudian dijelaskan di dalam satu hadis, yaitu hadis Abu Sa'id. Dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Beritahukanlah kepadaku tentang penyakit yang menimpa kami. Apakah kami peroleh dari penyakit ini?" Beliau menjawab, "Pengampunan dosa-dosa." Arti penyakit yang menimpa seorang itu akan mengampuni dosa-dosanya. Ubay bin Ka'ab berkata, "Sekalipun penyakit itu sedikit," beliau bersabda, "sekalipun sebuah duri dan yang lebih kecil darinya." Nah, di sini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain, "Mayazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khathiyah." Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah. Bencana dan musibah itu akan senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan padanya, pada dirinya. Hadis ini hasan sahih riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Hakim, Ibn Hibban dan yang lainnya. Jadi dia akan dihapuskan dosa-dosanya, tapi dengan ketentuan seperti yang tadi saya sebut. Sebagai konsekuensi sabar, dia ikhlas. Ikhlas. Kemudian dia tidak mengadu kepada makhluk. Tidak mengadu kepada makhluk. Ikhlas, dan dia tidak mengadu kepada makhluk. Kemudian dia redha dengan apa yang Allah berikan dari musibah-musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, ditulis atau dicatat sebagai kebaikan dan derajatnya ditinggikan. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin tusibu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Illa ajrahullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah lalu mengucapkan, "Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibahku dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik daripadanya." Melainkan Allah akan memberikan pahala dalam musibahnya itu dan menggantikannya untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Di hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ini ada dua manfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, ketika seorang terkena musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlaf lahu khairan minha. Tidaklah seorang tertimpa musibah kemudian ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku atas musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Melainkan Allah akan memberikan ganjaran atas musibahnya dan Allah akan gantikan yang lebih baik daripadanya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, kata beliau begini, "Wa hadhihi al-kalimatu min ablaghi 'ilajil musabi wa anfa'ihi lahu fi 'ajilatihi wa ajilatihi, fa innaha tatadammanu aslayn 'azimayn idza tahaqqaqa al-'abdu bi ma'rifatihima tasalla 'an musibatihi." Dan kalimat ini termasuk kalimat yang sangat baik dan sangat dalam maknanya untuk mengobati orang yang tertimpa musibah dan sangat bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Sebab kalimat ini mengandung dua pokok yang besar. Dua pokok yang besar. Di mana seorang hamba memenuhi kedua pokok ini, maka ia akan terhibur dalam musibahnya tersebut. Ahaduhuma, yang pertama, annal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqatan wa qad ja'alahu Allahu indal abdi wa qad ja'alahu indal abdi 'ariyatan. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya seorang hamba keluarganya dan hartanya hakikatnya milik Allah, dan dia telah memberikan kepada seorang hamba sebagai pinjaman, Allah akan mengambilnya, maka pada hakikatnya Allah mengambil barangnya sendiri karena Allah meminjamkan barang tersebut kepadanya. Kemudian yang kedua, wathani, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, anna masir al-abdi wa marji'ihi ila Allahi maulahul haqq wala bud an yukhallifa ad-dunya wara'a dhahrihi wa yaji'u rabbahu fardan kama khalaqahu awwala marrah bila ahlin wala malin wala ashirah walakin bil hasanati wassayyi'at. Kedua, dengan kalimat ini, kata Ibnu Qayyim, kembalinya seorang hamba kepada Allah adalah hak. Berarti kembalinya seorang hamba kepada Allah yang hak, dan dia pasti akan meninggalkan dunia, dia akan datang kepada Allah dengan sendirian sebagaimana Allah menciptakannya pertama kali. Dia datang ke dunia dengan sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa istri, tanpa anak dan sebagainya. Kemudian ia datang kepada Allah dengan kebajikan dan dosa yang ia telah lakukan. Jadi dua pokok ini harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan dia ucapkan kalimat itu, dia harus ingat bahwa dia, dirinya, keluarganya, hartanya, semua yang dimiliki milik Allah, bukan milik dia. Allah yang minjamkan kepada dia hartanya. Dia datang dalam keadaan tidak punya harta, Allah yang pinjamkan harta. Dia enggak punya istri, Allah kemudian memberikan istri, kemudian memberikan anak, pinjaman, bukan milik dia. Dan Allah ambil pinjaman itu pada waktunya. Kemudian yang kedua, kita harus yakin dengan siyakin-yakinnya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Kita pasti meninggalkan dunia dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kita datang kepada Allah dalam keadaan sendiri, sebagaimana kita lahir ke dunia dalam keadaan sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau sudah demikian keadaannya, maka bagaimana seorang dapat bergembira dengan apa yang ada?
atau ia bersedih dengan sesuatu yang hilang darinya, sebab pada hakikatnya ia tidak memiliki apapun dari dunia ini, dan dia pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ia tidak boleh terlalu bergembira dengan sesuatu pemberian, dan ia pun tidak boleh berputus asa dengan sesuatu yang hilang darinya. Apabila hal ini dipahami dan difikirkan tentang asal penciptaan dan kembalinya kepada Allah, maka ini merupakan sebesar-besar penawar dari musibah yang menimpa kita. Jadi seorang akan hilang kesedihannya atau musibahnya dengan meyakini dari kalimat yang dia baca itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita mengucapkan innalillah, semua milik Allah. Artinya kita enggak boleh bergembira dengan apa yang kita miliki, dan kita juga enggak boleh sangat bersedih dengan apa yang luput daripada kita. Karena semuanya milik Allah, dan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini tentang kalimat ini, manfaatnya sangat besar ya. Kalimat ini manfaatnya sangat besar, dan Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23, apa saja bencana musibah yang menimpa di bumi dan menimpa diri kamu sendiri, ini semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak duka cita dengan apa yang terluput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan. Jadi supaya kita tidak sangat bersedih dengan apa yang luput daripada kita, dan juga kita tidak sangat bergembira dengan apa yang kita miliki, karena semua milik Allah. Kemudian selanjutnya, jadi yang ketiga ini akan ditulis dan ditinggikan derajat kita oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, antum lihat di halaman 17. Inna rajula la yakunu lahu 'inda Allahi al-manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allahu yabtalihi bima yaqra hatta yuballighahu iyyaha. Sesungguhnya seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak ada satu amal yang bisa mengantarkannya ke sana, maka Allah senantiasa mencobanya dengan sesuatu yang tidak disukainya sehingga dia bisa sampai kepada kedudukannya itu. Hadis sahih riwayat Abu Ya'la Ibn Hibban Al-Hakim, dan ia berkata sanadnya sahih. Jadi seorang ada yang Allah sudah tempatkan kedudukannya di sorga, maka untuk bisa mencapai kedudukan di sorga itu Allah uji dia, dicoba, diuji, diberikan musibah dan yang lainnya sampai dihapuskan dosanya, yang dengan itu dia masuk ke sorga dari kedudukan yang Allah sudah berikan tempatnya di sorga. Jadi menunjukkan bahwa dengan musibah dan ujian itu baik buat dia. Ini hikmahnya, manfaat buat dia. Kenapa? Akan mengantarkan dia ke sorga. Kemudian yang keempat, itu jalan menuju sorga. Jalan menuju sorga. Dan ini bagi orang-orang yang sabar ketika pertama kali dia mendapatkan musibah dan dia sabar, maka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di dalam satu hadis disebutkan tentang surga, itu surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Huffatil jannatu bil makari wa huffatil nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam syahwat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Arti surga itu akan diliputi dengan berbagai hal yang tidak disukai. Artinya bencana, musibah, penyakit, orang tidak sukai. Bencana, musibah, penyakit, orang tidak sukai.
Tapi dengan bencana, dengan musibah, dengan penyakit itu justru akan apa? Memasukkan dia ke dalam surga. Maka dikelilingi surga itu dengan apa yang tidak disukai. Seperti perang, orang tidak menyukai perang. Perang, orang tidak menyukai perang. Tapi Allah kehendaki adanya perang. Yang dengan perang itu dia mati syahid, yang dengan syahid itu dia masuk surga. Kemudian juga wahuqatin nar bisyahawat, dan diliputi neraka itu dengan syahwat, dengan berbagai macam kesenangan. Ya, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat disenangi oleh hawa nafsu manusia. Apakah itu khamar, judi, zina, narkoba dan yang lain disenangi oleh manusia. Justru itu akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi neraka diliputi dengan berbagai macam syahwat. Kemudian di dalam satu hadis Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah, Nabi bersabda, Allah SWT berfirman, Ibna Adam, in sabarta wahtasabta inda sadmatil ula lam arda laka tawaban dunal jannah. Ibn Adam, in sabarta wahtasabta inda salmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari keredoan pada saat musibah yang pertama, maka aku tidak meredoi pahala bagimu melainkan surga. Tapi sabar inda salmatil ula. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Kemudian juga orang yang kematian anaknya, jadi ketika ada seorang yang kematian anaknya, kemudian dia sabar dengan kematian anak itu, maka dia akan dibangunkan di sorga rumah yang dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena apa? Ketika anaknya meninggal, dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengucapkan apa? Istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi malaikat ketika mencabut nyawa anak itu, ibunya dan bapaknya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Allah kepada malaikat, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku rumah di surga dan namakan dengan rumah pujian. Hadis ini sahih, diriwayatkan hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yaqulullah taala mali 'abdul mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabu ila jannah. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu balasan yang lebih pantas sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku telah mencabut nyawa orang kesayangannya dari penduduk dunia, kemudian ia bersabar atas kehilangan orang kesayangannya itu kecuali surga. Di Sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau dia kematian istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya atau temannya yang dia cintai, dan dia sabar dan dia redha, dia mengharapkan ganjaran, maka tidak ada balasan kecuali surga. Dan masih banyak lagi yang lain. Bagi orang-orang yang sabar dan redho, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Kemudian selanjutnya, yang kelima, bahwa di antara hikmah dan faedah dari musibah, yaitu akan membawa seseorang agar diselamatkan dari api neraka. Artinya akan diselamatkan dia dari api neraka. Seperti satu contoh dari macam-macam penyakit yang sekian banyak, penyakit humma, yaitu penyakit demam. Nabi bersabda, al-humma hadzu kulli mu'min minan nar. Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Bazzar. Makanya dilarang kita mencaci maki penyakit demam. Karena penyakit demam itu akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Kemudian hikmah dan faedah yang keenam dari musibah, yaitu akan mengembalikan hamba kepada Rabbnya dan mengingatkan kelalaiannya.
Di antara faedah penyakit, cobaan, ujian, musibah akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya dia jauh, yang tadinya dia banyak dosa, banyak maksiat, yang tadinya dia angkuh, sombong dan yang lainnya, dengan dia diberikan cobaan atau ujian atau musibah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ingat kelalaian-kelalaian yang dulu dia lalaikan, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan dia akan ingat. Sebab cobaan dan ujian tujuannya supaya mereka kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, yaitu ujian yang ditimpakan, yaitu al-ba'sa, ujian yang ditimpakan kepada mereka berupa kemiskinan, kesempitan dalam penghidupan, sedangkan ad-dharra, yaitu ujian yang ditimpakan kepada mereka berupa penyakit dan cacat yang menimpa tubuh, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, agar mereka cinta kepada Allah, bukan mencintai selain Allah. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa musibah dan penyakit itu akan membuka kesadaran manusia. Makanya ketika seorang ditimpa musibah, dia harus kembali kepada Allah. Jangan dia melakukan perbuatan syirik, jangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Justru ketika ditimpa musibah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena yang menghilangkan musibah itu Allah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 17, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan jika Allah menimpakan bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya kecuali Allah. "Wa iyamsaska bi khairin," dan apabila Allah mengenakan kebaikan kepada kalian, "fa huwa ala kulli syai'in qadir," dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am ayat 17. Jadi ketika orang mendapatkan musibah, cobaan, ujian, penyakit atau yang lainnya, jangan dia datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun enggak diterima salatnya 40 malam. "Man ata'arrafan fasalu an syai'in lam tuqbalu salatun 40 lailah." Barang siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, orang pintar, menanyakan sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Justru dengan ada musibah, kembali kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang ikhlas, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang jujur. Kadang orang kena musibah, ada masalah, ada problem, ada muskilah, bukan larinya kepada Allah, bukan tambah rajin dia sholat malam, berpuasa, berzikir, sedekah, melaksanakan sholat berjamaah dan yang lainnya, malah larinya ke tempat maksiat. Ada yang minum khamar, ada yang narkoba, ada yang larinya ke dukun, ada yang larinya ke tempat yang lain. Ini tidak akan menghilangkan musibah dia, tidak akan menghilangkan penyakit yang dia derita, tidak akan menghilangkan, tidak, sama sekali tidak. Karena yang dapat menghilangkan itu hanya Allah. Dan bertambah dosa, bertambah dosa. Justru ketika dia diberikan musibah, hikmahnya Allah memberikan musibah agar dia kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Maka disebutkan di dalam ayat dalam surah Rum, ketika Allah menyebutkan tentang musibah yang dilakukan oleh tangan manusia, Allah menyebutkan agar mereka kembali. "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." La'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di muka bumi dengan sebab tangan-tangan manusia. Dengan sebab tangan manusia. Agar Allah memberikan siksaan kepada mereka
dengan apa yang mereka kerjakan. Sebagian yang mereka kerjakan itu disiksa Allah, enggak semuanya. Kemudian apa kata Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kembali di saat kena musibah. Di saat kena musibah itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia ditimpa musibah atau bencana, langsung dia kembali kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selama mereka minta ampun kepada Allah, selama mereka terus istighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah tidak akan turunkan azab. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidak Allah mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobaan dan ujian justru manusia kembali kepada Allah. Bukan bertambah jauh. Kepada orang ketika terkena musibah, kena musibah, ada problem, ada masalah, ada muskilah, sudah enggak mau lagi datang ke masjid. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, enggak mau ngaji lagi. Karena ada muskilah, ada problem. Mesti jadi tambah rajin dia ngaji, tambah rajin dia ke masjid, tambah rajin dia untuk sholat malam, tambah rajin dia melakukan sedekah dan infak, tambah rajin dia berzikir kepada Allah. Ini tidak tambah jauh. Tambah jauh. Justru tambah jauh, dia tambah dosa, tambah maksiat. Kemudian tidak dihilangkan dari penyakit atau musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Justru kembali kepada Allah. Jadi di antara hikmah musibah, faedahnya apa? Agar mereka kembali kepada Allah. Ingat bahwa dia dulunya lalai, banyak kewajiban yang ditinggalkan dan banyak maksiat yang dilakukan. Kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, berbuat dosa, tapi yang terbaik yang taubat kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, yang terbaik yang taubat kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan dosanya. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah dan faedah dari musibah yang menimpa, yaitu mengingat nikmat Allah yang lalu dan yang ada. Jadi kalau kita terkena musibah atau penyakit atau yang lainnya, kita akan ingat nikmat Allah yang lalu dan yang sekarang. Jadi petaka yang menimpa kita ini hanya sedikit saja. Kita bandingkan dari nikmat Allah yang sekian banyak, petaka itu mungkin hanya sehari atau sepekan atau setahun. Tapi nikmat tidak dihitung. Dari mulai lahir sampai di dewasa itu enggak bisa dihitung. Maka di antara faedah musibah, penyakit, kita mengingat nikmat dan karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan betapa banyak malapetaka yang dihindarkan dari kita. Banyak nikmat yang kita lalaikan tatkala kita dalam keadaan sehat. Kenapa? Banyak dilalaikan karena apa? Karena banyak juga maksiat yang kita lakukan. Karena itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Supaya kita bersyukur. Jadi nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Penyakit itu paling hanya sehari Allah berikan penyakit itu. Atau sepekan atau sebulan atau mungkin hanya berapa tahun, tapi nikmat yang lain yang Allah berikan itu sangat banyak. Dan tidak bisa dihitung. Dari mulai nikmat yang Allah berikan kepada kita hidayah di atas Islam, atau sebelumnya Allah memberikan nikmat kita melihat, kasih pendengaran, lisan, hati, akal, tangan, kaki, dan yang lainnya. Udara, air, makanan, dan yang lainnya. Nikmat sangat banyak, enggak bisa kita hitung. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita ingat nikmat-nikmat Allah itu. Itu faedahnya kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang kedelapan, di antara hikmah musibah yang menimpa seseorang, yaitu akan mengingat saudara-saudara yang sedang terkena bencana, terkena musibah, terkena penyakit. Jadi ketika kita ditimpa musibah atau bencana atau penyakit, kita akan ingat bahwa banyak saudara-saudara kita yang juga tertimpa musibah,
Banyak saudara kita yang juga tertimpa penyakit. Maka di antara hikmah Allah, Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara-saudara yang sedang sakit. Ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat. Sebab dengan terkena musibah itu dia akan ingat banyak teman-teman atau saudara yang terkena penyakit yang wajib dia bantu, yang harus dia kunjungi. Ada teman kita yang perlu kita ziarah untuk kita kunjungi, kita tengok. Karena selama ini dia tidak pernah menengok orang yang sedang sakit. Atau enggak pernah membantu, enggak pernah juga mencarikan jalan. Orang terkena penyakit yang perlu dikasih jalan keluar. Apa yang bisa kita bantu buat dia? Itu kalimat yang paling baik yang kita ucapkan kepada saudara kita, apa yang bisa saya bantu? Nah, kita bantu. Dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan doa, kita bantu dia. Makanya dengan adanya musibah, kita akan ingat. Banyak orang yang terkena musibah, yang dulunya dia gak pernah ingat kepada saudaranya, gak ingat kepada familinya, gak ingat kepada teman-temannya. Dia anggap bahwa dia akan sehat selamanya. Dia menyangka bahwa dia tidak akan terkena malapetaka. Qadarullah wa masyafal, dia terkena malapetaka. Makanya kita harus ingat kepada saudara kita. Kemudian juga yang dapat kita ambil ikhwan fil din jazakumullah dari kejadian ini, kalau ada orang yang tertimpa musibah atau terkena bencana, kita melihat, maka kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita terkena petaka itu. Tentu dianjurkan oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku dari musibah yang menimpa engkau. Dan Allah karuniakan aku dengan kenikmatan di atas seluruh makhluk. Nah, di sini saya sebutkan juga dalam kitab doa dan wirid. Bagaimana ketika kita melihat orang yang terkena musibah, umumnya ada orang gila. Bukan kita tertawa. Bukan kita menertawakan ketika ada melihat orang gila. Justru kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita terkena seperti dia. Atau ada orang yang kita lihat cacat. Jangan kita gembira. Jangan kita tertawa. Justru kita berdoa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kita baca. Maka kata Nabi, orang yang baca itu enggak akan terkena musibah orang itu. Jadi bukannya kita gembira terkena musibah orang, tidak. Justru kita berdoa agar kita tidak terkena musibah seperti dia. Atau ada orang yang stres atau yang lainnya, kita berdoa kepada Allah. Makanya kita ketika melihat orang-orang seperti itu, kita bantu, kita tolong. Di samping kita berdoa, dan kita juga mendoakan kebaikan buat dia. Kita berdoa untuk diri kita, supaya gak tertimpa musibah, kita doakan juga kepada orang itu. Agar orang itu diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan dibantu.